nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Petang-petang di kampung menonton anak-anak mandi di parit memang best bersama dengan Nazilin Unity. Oke, saya mau ulas satu perkara yang sangat menarik perhatian saya, yang mana tulisan artikel ditulis oleh Sahbudin Hussein. Menurut Sahbudin Hussein, di dalam satu perenggan artikel yang bertarik 2 hari bulan November 2023, tajuk artikel itu Zahid Hamidi bakal PM11. Ada satu perenggan yang cukup menarik perhatian saya, dan saya pun fikir benda ini mungkin boleh berlaku bukan berapa orang yang paling penting, tapi kita tunggu saja sebenarnya bila masanya. Di dalam perenggan itu dia kata begini. Selain ahli Parlimen Kuala Kangsar dan ahli Parlimen Labuan yang sudah berbuat demikian, yaitu yang sudah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, difahamkan ada lagi 5 atau 6 ahli Parlimen Bersatu lain yang condong untuk mengambil langkah yang sama, yaitu menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya tekaan saya dan beberapa kawan minum kopi di kedai kopi, kami kata mungkin ada lagi. Tapi pada mulanya kami sangka hanya seorang atau dua orang. Tapi menurut Sahbudin Hussein rupanya bukan 1-2 orang, tapi 5-6 orang. Kalau 5-6 orang, maksud kata Bersatu hanya ada tinggal berapa lagi ahli parlimen yang sokong Muhyiddin Yassin. Memang tidak ada lagi harapan untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Lagi satu, apa yang disebut oleh Hadi Awang dulu pada mulanya, dia kata kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan tumbang pada bila-bila masa, tidak akan menjadi kenyataan. Bukan saja tidak menjadi kenyataan, tetapi nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim sokongannya semakin banyak. Saya pikir kalau bukan ada akta lompat parti, mungkin mereka bukan hanya menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi mungkin mereka juga ada harapan untuk lompat parti. Adakah ini menyatakan bahwa sebenarnya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sangat-sangat bagus? Sangat bagus, cuma saja adalah sekerat dua kerat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang masih lagi ego, hati, sombong, angkuh, yang hanya mementingkan perjuangan parti, bukan untuk mementingkan rakyat di ahli parlimen itu, tetapi untuk perjuangan parti, prinsip parti lebih penting daripada rakyat. Saya memang sangat-sangat kagum, respect dan hormat kepada keputusan yang dibuat yang cukup berani oleh ahli parlimen daripada Labuan dan juga Kuala Kangsar yang sanggup untuk terima apa saja tindakan tata tertib, termasuklah dibuang parti, keahlian dilucutkan demi untuk rakyat di sana. Ini baru kita cakap wakil rakyat. Mereka bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk parti. Wakil rakyat bekerja untuk rakyat, bukan untuk parti. Jadi tindakan mereka adalah tindakan yang cukup hebat. Persoalan paling besar, siapakah 5-6 orang yang dimaksudkan itu? Ada sudahkah yang boleh dihidu-hidu daripada Bersatu? Adakah tiba-tiba Azmin Ali pula yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tiada yang mustahil dalam politik moden Malaysia sekarang. Sedangkan Mahathir yang dulunya langsung tidak boleh berkawan dengan Hadi Awang dan PAS pun boleh berbaik sekarang, dan
pun lepas itu diviralkan pula kemungkinan juga dia pun dicalonkan di Parlimen Kemaman. Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba Azmin Ali bertobat bertobat dan patah balik kepada PKR, ataupun bukan patah balik kepada PKR, tak boleh sebab sudah ada akta lompat parti, tapi memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada yang mustahil. Adakah Hamzah Zainuddin? Pun tidak mustahil. Wan Saiful Wan Jan pun tidak mustahil. Wan Ahmad Faizal pun tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Termasuklah ahli parlimen daripada PAS kalau tiba-tiba menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak mustahil. 5-6 orang itu bukan jumlah yang sikit. Itu jumlah yang sangat banyak dan boleh menentukan arah tuju bersatu selepas ini. Saya pikir Tan Sri Mahyadin Mak Yasin dalam keadaan yang amat kritikal sekarang ini dari segi kepimpinan, bagaimana dia mau menyelesaikan masalah besar ini. Adakah dia akan cukup cekal hatinya seperti Zahid Hamidi yang mana tetap dengan pendirian, dan ditulis oleh Sabudin Husin juga bahwa Zahid Hamidi berjaya mengharungi semua cobaan, godaan pun. Dia berjaya mengharungi semua dugaan. Dia juga berjaya menghapus semua musuh dalam selimut di dalam UMNO, termasuk orang-orang besar dalam UMNO. Zahid tak peduli. Dia buang kalau perlu buang, bersihkan untuk pastikan parti dalam keadaan yang tip-top. Sanggupkah Muhyiddin Yassin buang Hamzah Zainuddin kalau Hamzah Zainuddin pula tiba-tiba buat begitu atau yang lain-lain? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun daulat Tuanku. Baru-baru ini TMJ telah muncul di dalam satu podcast Kerry Jamaluddin dan juga rakan baiknya dalam UMNO berkenaan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan politik, terutamanya tentang yang termasuk dengan UMNO. Dan selepas itu baginda Tuanku Mahkota Johor memberitahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lebih berani dan tegas dalam membuat keputusan. Kemudian baginda juga berkata, dia berkata tentang penilaian tentang jawatan-jawatan, terutamanya menteri ataupun penjawat yang besar-besar, yang ada bukan hanya dilihat dalam populariti, bukan hanya dilihat dari segi umur, tetapi dari segi kelayakan. Kalau dikira daripada apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor ini, makna kata mungkin juga ia berkaitan dengan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ianya mungkin bermaksud bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu tegas di dalam merombak kabinet yang ada sekarang ini. Antara benda yang tersentuh secara jelas ialah tentang Zahid Hamidi. Zahid Hamidi yang mana salah satunya disebut oleh Tengku Mahkota Johor dalam pemilihan Menteri Besar Johor pada ketika itu, yang benar-benar telah mengakibatkan Sultan Johor, Baginda Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Johor, agak murka dengan cara yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Adakah dengan ini menunjukkan bahawa Tengku Mahkota Johor sebenarnya ingin memberikan pendapat dan nasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk merombak kabinet dan melupakan untuk menyenangkan hati manusia-manusia yang selalu mau dijaga hati, termasuklah Presiden UMNO Zahid Hamidi? Pada pendapat saya, yang sekarang ini pun, kalau UMNO keluar pun daripada kerajaan perpaduan ini, tak ada apa-apa yang berlaku. Hanya saja kurangnya majoriti 2/3. Itu saja. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang selagi GPIS dengan GRS, PGRS sebenarnya, PGRS, GPS bebas, dan semua yang menyokong dia sekarang itu tetap bersama dia menyokong. Dia tidak akan tumbang. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mungkin ini perlu untuk dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kata menurut Baginda Tunku Mahkota Johor, dia kata ada masa mungkin kita dibenci atas keputusan yang perlu dibuat demi kebaikan negara. Buat apa saja keputusan demi kebaikan negara, sungguh pun kadangkala perlu jadi pembenci. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor ini juga, Baginda berkata tentang kelayakan bukan diukur secara seniority sahaja, popularity sahaja, tetapi kelayakan, pintar, pengetahuan, dan bukan hanya teori menurut Baginda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin inilah petanda-petanda terbaru dan awal di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal-bakal akan merombak kabinet, dan ramainya muka-muka besar yang mungkin akan hilang daripada kabinet negara Malaysia. Benar juga, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mampu untuk menyenangkan hati semua orang, dan tidak perlu pun untuk senangkan hati semua orang. Mustahil untuk dapat senangkan hati semua orang. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.